jangan lupa guys subscribe YouTube Tizah Aprilia, pasti best. Ngerti cara nih pasang. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tizah Aprilia. Hari ini aku pasang monkey tent dalam 5 unit ya teman-teman. Ini di kawasan industri Hepak Senen ya. Nah, ini untuk peresmian bedah tanah untuk buat kilang ya teman-teman ini. Nah, ini nampak luas ya. Nah, konco-konco sing kerja nang pabrik iki atau nang bangunan iki, aja lali like, comment, and subscribe-nya ya. Dan ini hari ini cuacanya memang panas guys ya. Ini dino ini memang panas sepol ya. Kawan saya itu baru beli air itu. Nah, tadi saya mau minta air 5S tapi tak ada. Aku sih satu ya. Untuk saya kan? Aduh. Ternyata 5S tak ada teman-teman ya. Ini alhamdulillah ini sudah naik angka dalam 4 unit. Dan mantap guys, ini guys nanti keseruannya ke selanjutnya kita penarikan kembes, lelange dan skelep dan kipas. Kipas ya. Dan kita lanjut nanti dengan kawan-kawan saya tuh ada lagi minum air. Nah, itu. Nah, ada yang duduk main handphone, kita lagi rehat. Nah, ini Bang Rizwan ini bawa air kosong aja, air kosong ke air puh 5S mantap padu. Asli malam nih ini kan teman-teman, ini pewarna sepol minum air batu air apa. Memang ini kalau mau tidur malam pasti batuk ya. Oke teman-teman, kita lanjut keseruan kita untuk pemasangan tenda hari ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya Tizah Aprilia. Ada pesawat lagi teman-teman ya. Tuh guys. Nanti turun ke daerah yang Jawa Baru. Nah, dikarenakan situ Senai. Senai Port. Di situ ada Bandara Senai ya teman-teman ya. Jadi ada lagi pertama itu ada dua. Dan itu Yutan, itu kalau Yutan kayak gitu masuk Singapura atau Kuala Lumpur ya. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah naik rangkanya itu kawan-kawan yang lagi pasang. Yang sebelah sini Pak Yuni sudah naik, dan ini untuk bedropnya ya guys ya. Ini untuk sembuat ini ya. Nah, kita nanti naikkan di dalam stage. Dan kotak-kotak ini teman-teman, ini lampu hias yang besar Cinderella ya. Hah? Itu ke situ ke tiang tuh. Itu kawan saya minta tali tarik ya. Kita mau lempar tali tarik. Dan ini kerja sampai malam ini guys ya. Karena kan ini lantainya nanti ada lantai plipom. Dan ini untuk laluan. Jadi ini pakai krakal aja ya teman-teman ya.
Nah, itu alat-alat beratnya di sana tuh. Nah, ini yang untuk ratakan tanah ini ya. Nah, itu ya. Ini nanti kalau sudah selesai, ini belum naik dikarenakan bulat tengah ini enggak ada, teman-teman. Kita lanjut nanti untuk penarikan gembes dan foto materinya, guys. Mantap. Ono pesawat lewat, guys. Pasang kemah untuk pesawat. Oke guys, alhamdulillah sudah siap kain naik langitnya dan papanya nih ya. Nah, ini gelap teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah ya. Nah, tadi ada sana itu Kotai yang membantu kita untuk lampunya ini ya. Kita sambung besok lagi teman-teman ya, ini dikarenakan sudah malam 12 malam ya. Kita sambung besok pagi. Dan ini yang kecil ini, yang gelap ini ada 4 unit, yang besar ini ada 5 unit teman-teman ya. Alhamdulillah kita kemas-kemas dan kita susun. Nah, dan ini stesnya sudah selesai dan kotak-kotak tiga ini. Nah, ini kotaknya lampu ini teman-temannya. Kotaknya lampu ini, lampu Cinderella. Lampu ini lampu yang mahal ya guys ya. Lampu putih kalau kawin itu biasanya hitam. Jadi besok pagi kalau sudah selesai kita review lagi. Dan ini sudah aku kemas gelap ya guys ya. 12 malam nggak ada orang ya. Ini di kawasan kilang industri Epak Senai Johor Bahru. Dan kita lanjut besok lagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di Zabrilia biar mendapatkan info pemasangan tenda Monkey Tent atau Arabian. Terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai tendanya dan kursinya ini ya. Ini untuk peresmian kilang ini ya. Nah, ini sudah pukul 12 malam. Ini meja VIP-nya 6 kaki ya. Nah, dan sebelah sana untuk pengambilan makan nanti di sini. Nah, ini besok tinggal sarung kursi teman-teman ya. Ini hitam ini untuk stage ya. Ini kilangnya besar ya. Dan ini, nah ini untuk salur air memanjang. Untuk meja kotelnya akan ambil diri. Kilang botol teman-teman, buat botol ya tuh, macam kayak kilang itu.
Okay, boh. Make. Make. Make, boh. Make. Ah, make malam, makan malam. Malam guys, ini guys suasana nih guys, gurung beli guys, gurung rampung guys, yo itu kawan saya lagi mau ikat sewol transparan ya, ini sewol plastik namanya ya. Yaudah teman-teman, terima kasih, jangan lupa like, comment and subscribe nya Tiza Aprilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung besok lagi. Ini PT Belkulen masih banyak ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Ini dia 10 ini, nanti hari Kamis itu kan di sini suasananya kan panas, jadi kipasnya ini yang atas, yang ini kalau pakai air batu sejuk teman-teman, tapi kalau pakai air pun dia boleh sejuk. Nah, dia isi di sini ya. Ini kipas campur ekon atau AC ya. Tanah lapang guys.